Kalian suka belanja online, apalagi kalau kalian jualan, entah itu online ataupun offline, dan sering sekali belanja untuk produk yang kalian jual itu secara online, apakah di Tokopedia, Shopee, dan yang lain. Pada saat kalian belanja online, justru kalian mendapatkan cashback dan bisa menghasilkan dari aplikasi ini. Mau tahu aplikasi apa itu? Simak video ini sampai selesai ya. Aplikasi yang mau saya bahas di video ini adalah aplikasi Shopback. Oke teman-teman, untuk poin yang pertama, benar gak sih Shopback ini bisa dicairkan dan menghasilkan? Nah ini ya yang saya sudah dapatkan dari Shopback ini. Nah ini saya sudah dapat saldonya itu Rp1.167.957. Kita lihat ya, ini takutnya ada yang berpikir, wah itu belum pernah dicairin, nggak bisa ditarik dan lain sebagainya. Saya coba lihatin dulu ya, saldonya itu kan tadi 1 juta sekian ya, itu sudah saya ambil atau sudah saya tarik sebesar Rp770.560 teman-teman. Jadi udah 700-an ribu lebih itu udah saya cairkan, ini sudah ditransferkan ke saya teman-teman. Nah lalu di sini ada saldo yang tertunda Rp337.028. Jadi saldo tertunda itu, jadi di Shopback ini pada saat kalian belanja dan selesai belanja kalian itu kan kalian dapat nilai cashbacknya ya, misalkan 1.000, 10.000, 5.000 dan lain sebagainya, itu tidak bisa langsung cair teman-teman, nanti nunggu masa reviewnya dari Shopback. Contohnya seperti ini, dapat ditarik 13 Mei 2022, jadi ditahan dulu sama mereka untuk diverifikasi, baru setelah selesai verifikasi atau review tersebut, saldonya atau hasil cashback tersebut bisa ditarik oleh kita. Kalau sudah direview oleh Shopback, itu masuknya ke saldo bisa ditarik, teman-teman. Nah, yang saldo bisa ditarik saat ini 60.000. Ini saya udah bisa narik nih ke rekening, tapi ya karena masih sedikit, ya udahlah biarin dulu gitu. Nanti aja kalau sudah lumayan besar baru saya tarik lagi. Yang kedua, bagaimana sih cara agar kita memiliki aplikasi Shopback? Caranya mudah teman-teman, kalian tinggal download entah itu di Play Store atau di App Store ya. Jadi nanti tinggal download aja, contohnya seperti ini, kita di sini tinggal ketik aja Shopback. Nah seperti ini, Shopback, shopping dan cashback ya, jadi belanja dan kita mendapatkan cashback. Nah nanti kalau misalnya kalian belum install, nanti tinggal install, lalu kalian daftar bisa menggunakan nomor handphone ataupun email gitu ya, cukup daftar aja, setelah nanti terverifikasi daftarnya, udah aplikasinya sudah bisa dibuka seperti ini. Lalu selanjutnya kalian tinggal belanja teman-teman. Cara belanjanya gimana teman-teman? Yang pertama, kalian bisa search di sini mau belanjanya via apa. Misal saya biasa pakai Tokopedia, ya udah ketik di sini Tokopedia. Nah, kita coba yang ini aja dulu ya, yang marketplace. Up to 0,75%. Ya, lumayan di bawah 1% sih. Cuman ini kan tergantung promo atau mungkin kerjasama dan lain sebagainya. Karena kadang saya juga maksimal sampai 10.000 atau 1 atau 2% gitu. Ya, lumayan. Nah, kalau sudah masuk ke aplikasinya seperti ini, ya udah, kalian tidak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal belanja aja. Lalu selanjutnya poin yang ketiga, banyak gak sih merchant yang kerjasama dengan Shopback ini? Nah, jawabannya merchantnya sangat banyak teman-teman. Kalau kalian suka belanja online, semua marketplace yang ada di Indonesia itu ada di sini. Kalian juga suka jalan-jalan seperti Traveloka juga kerjasama dengan mereka. Banyak sih tempat makan dan lain sebagainya yang kerjasama dengan Shopback ini. Oke, yang keempat mengenai penarikannya teman-teman. Nah, bisa penarikan ini uang saja atau bisa penarikan dengan metode lain. Oke, kita cek ke aplikasinya ya. Nah, untuk penarikan dan melihat saldonya, kita tinggal ke akun. Nah, di sini kita klik yang withdraw ini. Nah, di sini bisa ketahuan teman-teman. Kalau kalian mau mencairkannya melalui rekening,
Itu bisa, teman-teman. Kalian nanti tinggal isi nomor rekeningnya, lalu jumlah pencairannya itu minimum 50.000. Di bawah 50.000 itu nggak bisa dicairkan. Lalu yang selanjutnya kalian bisa cairkan dengan cara isi pulsa. Di sini untuk isi pulsa kalian tinggal isi nomornya, lalu selanjutnya kalian pilih mau berapa nilai pulsa yang kalian isinya. Itu juga operatornya yang mendukung Indosat, XL, Axis, Telkomsel, dan juga Smartfren. Jadi ya operator yang umum itu semua sudah kerjasama dengan SoftBank. Itu ya teman-teman mengenai aplikasi SoftBank ini. Kenapa saya share? Karena ini penting sih bagi teman-teman yang suka belanja online, khususnya kalian yang jualan, itu kan belanjanya per hari, per minggu itu bisa jutaan, belasan juta, bahkan puluhan juta. Daripada kita hanya belanja saja, itu kalian coba gunakan SoftBank agar bisa dapat untung juga, walaupun kecil, tapi kalau misalkan sering, kalian bisa ya lumayan buat bensin, buat bayar listrik, buat bayar internet gitu ya. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan dan juga saran, silahkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.